صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. dari أبي هريرة رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم bersabda: barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, niscaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, niscaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, dan diliputi mereka itu oleh rahmat, dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, yakni keturunannya. Riwayat Muslim. إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kalimatan habibatan ila rahman khafiyatan.
Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, alhamdulillah masih bersama Destinasi bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah kita berada lagi di petang Rabu ini dan seperti biasa Mona, kita dah pun susun jadual kita untuk hari ini. Ada rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Ya, insya-Allah untuk petang ini kita akan bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarah IKIM yang akan bincangkan tentang menjaga anggota batin. Kan? Macam mana perasaan kita, jiwa kita, rasa kita semua tu kena jaga ni. Nak jaga macam mana? Sekejap lagi kita akan bincang bersama dengan Dr. Nik Ruskiman. Okay? Yeah. Dan kita jemput anda untuk ke Facebook Radio IKIM. Kita boleh sama-sama share, tonton dan juga buat pertanyaan, persoalan berkaitan dengan tajuk yang kita bawakan petang ini, insyaAllah. Dan ada soalan, boleh juga hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29-004-004. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami, Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. طفلا صغيرا
dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang ruhnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Maki agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas Aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas Aluna, tanyalah kami. Tanyalah kami. Sebenarnya dikirim inspirasi di Boria Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Kita nak teruskan lagi siaran pada petang ini menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Kita sedang siarkan rancangan ini di Facebook Live IKIM FM. Jom cepat cepat masuk. Kita boleh sama-sama penuhkan ruangan kelas kita pada petang ini. Untuk kita nak belajar lagi berkaitan dengan isu-isu yang orang kata memang ada kena mengena dengan kita, kehidupan kita, hati, jiwa, perasaan semuanya lah ni. Ya, dan kalau nak tanya atau Fas'aluna di program ini, boleh hantarkan melalui WhatsApp kunti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, okey. Untuk rancangan Fas'aluna pada petang ini, kita bersama dengan tetamu yang dapat bersedia di talian Skype kita, iaitu yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ya, assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukuma? Alhamdulillah berkhair doktor. BDR ya. Okey doktor. Hari ini pun sepatutnya tak dijadualkan saya, tapi Dr. Farid kurang sihat hari ini, dia minta saya gantilah. Ya, insyaAllah. Syafahullah wa'afah. Dan tidur ni sikit-sikit bolehlah. Syafahullah wa'afah insyaAllah. Wa syukran jazilan le Dr. Roskiman tabahan mana. Amin. InsyaAllah. Ha, dan pendengar pun kata tak apa Dr. Nik ke, Dr. Farid ke. Tak ada masalah. Okey je. Semua pengisian yang bermanfaat insyaAllah pada petang ini. Dan ada tajuk untuk petang ini yang kita nak Dr. Nik kupaskan tentang hati yang keras. Macam mana doktor? Keras macam konkrit ke? Keras dia macam kayu batu ke? Batu macam mana tu? Boleh baling ke doktor? Macam mana nak kita nak bincang doktor? Jom doktor, kita sama-sama bawakan bicara ni. Silakan doktor untuk mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Dan saya terfikir nak menyambung asalnya, menyambung kitab Penawar Bagi Hati, tapi manakala ini adalah one off sahaja. Ikuti sahaja minggu depan Dr. Farid balik, kita menggantikan dia. Jadi saya fikir kita ubah sedikit kepada tajuk yang berkaitan juga dengan hati. Tajuknya ialah hati yang keras. Sebelum kita bicara tentang perkara itu, kita sudah pun bicarakan sebelum ini tentang tujuh dosa zahir. Kita bicarakan tujuh anggota, bagaimana menjaga tujuh anggota zahir. Dan sebelum itu, saya kira kita boleh ulang kaji sedikit bahawasanya manusia ini, orang yang mukallaf itu diperintahkan oleh Allah SWT dengan dua perkara. Satu yang berupa al-amr, satu yang berupa perintah melakukan, perintah menyuruh dibuat sesuatu. Dan satu lagi at-tark, perintah larangan, atau kita kata laranganlah, perintah yang melarang daripada berbuat sesuatu. Jadi banyak dalam hal perintah membuat ini, kita boleh senaraikan sebagai contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan lain-lainlah.
itu termasuk dalam perintah melakukan sesuatu. Dan satu lagi bentuk perintah yang kita tahu juga, iaitu perintah melarang ataupun perintah yang berupa larangan, suruh kita tinggal. Jadi contohnya apa? Contohnya berzina, minum arak, makan riba, mencuri dan sebagainya. Itu adalah perintah yang melarang. Jadi dua perkara ini dalam kehidupan kita, kita hendaklah pastikan sentiasa kita ikut. Sentiasa kita ikut dua perintah Allah ini. Perintah yang menyuruh dan juga perintah yang melarang. Dan perintah ini terpakai kepada kita sepanjang waktu. Kita jangan ingat masa semayang je kita ada perintah. Tak, perintah ini bagi seorang yang mukallaf ada padanya sepanjang masa. Sebab itulah kita kata dalam hal hukum ataupun kita kata hukum taklifi kepada orang yang mukallaf, itu dia ada lima hukum. Yang pertama, haram. Yang kita jangan buat tadi. Mencuri, berzina dan sebagainya. Itu haram. Lepas tu ada hukum yang bersifat wajib yang kena buat. Tadilah puasa, zakat. Lepas tu antara tu adalah makruh dan ada yang sunat yang kita semua maklum. Dan kebanyakan yang kita buat pada hari ini termasuk dalam apa yang kita kata sebagai perkara yang harus atau perkara yang mubah. Maknanya dalam hidup kita, kita tidak boleh lari daripada lima hukum ini. Sama ada yang kita buat itu benda yang haram ataupun benda yang makruh, atau benda yang wajib, ataupun benda yang sunat, ataupun benda yang harus. Jadi memang kita tak lari. Ini hukum dia. Jadi orang yang takwa ini, dia akan berjaga-jaga dan dia akan memastikan dia mengikut hukum-hukum ini dan memastikan dia buat benda yang Allah perintahkan. Allah perintah yang wajib, Allah perintah yang sunat. Adapun benda-benda yang bersifat harus, dia akan cuba jadikannya sebagai perkara-perkara yang sunat yang boleh mendapatkan pahala ibadah. Baik. Dan dalam hal ini juga kita dah bicara 3 bulan yang lalu bahawasanya anggota kita juga boleh terlibat dalam 5 hukum ini. Anggota kita juga berkemampuan untuk melakukan dosa dan berkemampuan untuk melakukan pahala. Bagaimana anggota kita melakukan dosa, kita dah bincang dah. 7 anggota kita. Apa 7 anggota itu? Mata kita, telinga kita, lidah kita, perut kita, kemaluan kita, tangan kita, kaki kita. Kita dah bicara 3 bulan yang lalu bagaimana 7 anggota ini berkemampuan untuk melakukan dosa kepada Allah SWT. Dah bicara dah semua. Saya tak payah ulanglah bagaimana matanya, dosa telinganya, dosa lidahnya dan sebagainya. Cuma pada hari ini kita nak bincang satu lagi. Setelah kita meninggalkan dosa yang kita kata anggota zahir, kita masuk pula kepada bab hati. Jadi saya tak nak pergi apakah penyakit-penyakit hati, dosa-dosa hati, sebab itu dah selepas inilah. Sebab itu panjang bicara dia. Cuma saya nak menyentuh sedikit tentang hati ini dan sedikit saja daripada penyakitnya, iaitu penyakit yang kita kata hati yang keras. Pertama, yang kita kena faham ialah apabila Nabi SAW menyebut Inna Allah la yanzuru suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dan sesungguhnya Allah SWT tidak memandang wajah kamu, rupa paras kamu, tetapi Allah SWT memandang amalan kamu dan hati kamu. Jadi yang Allah pandangnya ialah hati kita. Manusia memandang luaran kita, kecantikan kita, handsome kita, mungkin sadu kita, six pack kita. Macam Syafiq tu kan six pack kan? MasyaAllah. Jadi orang memandang itu yang orang pandang. Tetapi Allah SWT memandang hati kita. Bagaimana kedudukan hati kita. Hati kita sehat ke, bersih ke. Dan dalam satu hadis Nabi sebut lagi, Inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kullu, wa iza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahya al-qalb. Sesungguhnya
dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika baik, dia baiklah seluruh anggota, dan jika buruk, dia buruklah. Maka ketahuilah dia ialah hati. Dan hati di sini, dia boleh pergi kepada dua makna. Satu, hati yang bersifat jasmani, yang kita tahu hati kita ataupun jantung kita itu. Dan satu lagi, yang juga bersifat rohani. Hati kalbu. Yang bersifat rohani. Yang inilah yang kita nak bicarakan. Yang hati yang jasmani itu kita tak bicarakan, sebab itu kerja doktor. Doktor dia pergi hospital, dia tahulah macam mana nak berubah hati. Kita tak tahu yang tu, yang jasmani. Yang kita nak bicarakan ialah hati rohani. Jadi mungkin selepas ini kita sambung sikit lagi penjelasan tentang bagaimanakah yang dikatakan hati yang keras. Kerana hati ini banyak jenis hati. Satu saja hati. Satu hati yang qalbun salim, hati yang sehat sejahtera. Dia ada qaswatul qalb, hati yang keras. Dia ada hati yang sakit, fi qulubihim marad, hati yang sakit. Dia ada hati yang berkarat, arana ala fi qulubihim, dan macam-macam. Kita pilih satu saja hati, iaitu hati yang kita kata hati yang keras. InsyaAllah lepas ni kita sambung. Baik, kita akan bincang lagi macam mana tindakan kita untuk nak elakkan hati yang keras ni. Ada juga yang bertanya tiba-tiba, ada yang tanya juga doktor, doktor sama ke dengan hati yang busuk? Alamak. Nanti mungkin kita boleh bincang-bincangkan. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita beri hasil ketika pada waktu ini, kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di Live IKIM FM. Baik, hasil ketika kembali selepas ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La Sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha Amanah. Datu 107.3 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita sedang siarkan rancangan ini di Facebook Live IKIM FM. Cepat-cepat boleh masuk ke kelas kita. Kita boleh sama belajar. Dan juga petang ini memang kena tahu juga tentang isu ni. Kita nak bincang dengan tajuk hati yang keras. Tadi Dr. Nik dah berikan kepada kita bagaimana mukadimahnya berkaitan dengan dalaman kita, jiwa kita, hati kita yang membawakan sudut pandang, laluan
kemampuan membawa diri kita ni. Ha, kalau hati yang baik, baiklah ia, kan? Ya, betul. Itulah, hati pun ada yang jasmani, ada yang rohani. Tapi kita fokus kepada yang rohani banyak jenis sebenarnya. Ha, itulah yang kita nak tahu, bagaimana kita nak menjaga hati daripada itu kekerasan itu. Ya. Bagaimana, doktor? Silakan. Silakan, doktor. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan Syafiq dan Mona dan para pendengar yang saya hormati sekalian, Bani Israel, Bani Israel, mereka adalah kaum Nabi Musa alaihissalam, dan mereka hidup bersama dengan Nabi Musa, dan mereka melihat kelebihan dan kebesaran Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat dia, belah lautnya, dan juga kita kata apa, manna wassalwanya, dan macam-macam yang Allah berikan. Tetapi mereka ini masih juga memiliki ataupun masih juga berhati keras. Sebab itulah Allah SWT menyebut summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijar. Sesungguhnya hati mereka menjadi keras, lebih keras dari batu. Au ashaddu qaswah, bahkan lebih kuat, lebih keras lagi daripada batu. Allah SWT bagi bandingan hati mereka ini keras, bukan sekadar hati yang sekeras batu, tetapi lebih keras daripada batu. Baik, banyak ayat Quran yang menyebut tentang hati yang keras ini, dan kita akan sebut sebahagiannya dengan masa yang terbatas ini. Cuma apabila kita katakan hati yang keras ini seperti suatu penyakit dalam diri kita, suatu masalah, biasanya masalah ini dia ada punca dia. Pertama, apa sahaja penyakit, dia ada punca dia. Kenapa dia sakit? Apakah tanda-tanda dia sakit? Kita kata mula-mula start dengan simptom dulu. Simptom dia sakit tu apa? Kalau orang diabetes, doktor kata simptom orang diabetes ni dia dahaga banyak, nak minum air. Itu simptom dia. Dia malam-malam dia kuat pergi tandas, nak buang air. Dia mudah letih. Itu simptom dia. Selepas kita tahu simptom penyakit, kita kena tahu juga apa yang menyebabkan dia jadi sakit. Apakah yang menjadi dia sakit begitu? Causes dia. Macam orang diabetes pun sama, yang menyebabkan dia begitu ialah kerana insulin dalam badannya dan sebagainya, body resistant lah apa semua sekali. Mungkin masa muda makan gula banyak, tak exercise, obesity, macam-macam. Jadi dia jadilah macam tu. Dan yang ketiga ialah, apakah antidot dia? Apakah vaksin? Sekarang ni orang COVID-19 pun duk cakap pasal vaksin. Kita pun, penyakit hati rohani pun dia kena ada vaksin dia juga. Bukan penyakit jasmani saja ada vaksin dia. Penyakit rohani pun dia ada vaksin dia. Dia ada ubat dia. Macam mana antidot nak mengubat, nak mengawal penyakit jasmani, apa penyakit rohani dia. Baik, yang pertama sekali, kenapa hati kita keras? Ialah kerana kita memutuskan hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, kita tak peduli, kita lupakan Allah SWT. Dalam kehidupan harian kita, kita orang yang lalai daripada mengingati Allah SWT. Ini Allah SWT sebut. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lari daripada mengingati Allah, orang yang lari daripada berzikir kepada Allah SWT, dia akan mendapati kehidupan dia itu kehidupan yang sempit. Susah hidup dia. Sebab apa? Sebab dia lari daripada mengingati Allah, dan menjadi ini juga menjadi punca kepada ini juga kita kata simptom hati yang keras. Simptom hati yang keras. Yang kedua, orang yang kalau kita nak tahu kita ni hati keras ke tak keras, ialah kita orang yang tidak suka ikut perintah Allah SWT. Syariat Allah SWT kita tak suka. Allah SWT perintahkan kita semayang, kita tak nak semayang. Allah SWT perintah kita tutup aurat, kita tak nak tutup aurat. Allah SWT perintah dengan segala amalan-amalan, kita tak buat. Allah SWT larang, kita buat. Jadi apa yang menyebabkan kita suka kepada berdosa, melakukan dosa kepada Allah SWT, itu ialah petanda bahawasanya hati kita telah jadi keras. Ini seperti mana yang disebut, kita tahu dalam satu hadis Nabi sebut, innal abda iza aznaba zamban
nukitat fi qalbihi nuktatu sauda. Seorang hamba apabila dia telah melakukan dosa, maka akan ada satu titik hitam pada hatinya. Dan titik hitam ni sekiranya dia tidak apa, dia tidak bertaubat, dia tidak istighfar dan sebagainya, maka dia akan menjadi makin hitam, makin hitam legam. Ini yang Nabi kemudian kata, kallabal ran ala qulubihim bima kan yaksubu. Jadi hati mereka ini menjadi berkarat, ran, menjadi berkarat, menjadi rasti, disebabkan oleh perlakuan dosa-dosa mereka. Hati yang beginilah juga menandakan bahawasanya orang itu hatinya sudah jadi keras. Dan yang seterusnya ialah orang ini simptomnya juga ialah dia suka mengikut hawa nafsu. Dia suka mengikut hawa nafsu. Dia tidak mahu mengikut perintah Allah SWT. Dia seronok dengan melakukan maksiat kepada Allah. Orang seronok dalam majlis-majlis ilmu, seronok dengan ketaatan, tetapi dia seronok dengan maksiat. Ini juga petanda bahawa hatinya sudah pun, kita kata, sudah pun berkarat, ataupun kita kata hatinya sudah keras. Baik, kita dah kenal pasti kenapa hatinya jadinya begitu, kerasnya begitu. Jadi bagaimanakah cara untuk kita ubat hati kita? Jadi senang saja. Kalau kita nak ubat hati kita, mula-mula sekali, Mona, Syafiq dan para pendengar, ya, apa yang kita kena buat ialah kita kena pantau dulu hati kita. Kita pantau hati kita dulu. Lihat hati kita ni bagaimana kedudukan hati kita. Kalau kita kata orang kena diabetes, orang kena kecil manis, dia kena cek gula dia, glukos dia berapa. Ya. 5.5 memang susah lah, 6 ke kan, 7.8 susah nak dapat tu lah. 8.8, 7.8 okey. Kalau tidak main 10, 12, 15, 20, ha, tu dah out of control dah. Sama juga orang kena darah tinggi, dia kena check, ada meter dia kena check, hari dia berapa, dia punya tekanan darah dia, maknanya kena pantau. Dan bagi kita juga begitu. Bagi orang yang memiliki ataupun orang yang kena penyakit hati yang keras ini, keras daripada hidayah Allah, keras daripada ketaatan, dia kena sentiasa lihat diri dia macam mana. Adakah dia mempunyai simptom-simptom orang yang berhati keras itu? Kalau dia ada, dia kena buat perubahan pada diri dia. Apa yang dia perlu buat? Pertama, dia kena memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT. Itu yang pertama sekali. Zikir kepada Allah SWT ini, Mona, macam-macam. Kita jangan ingat zikir kepada Allah ini hanya sekadar semayang 33 kali, lepas semayang subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, habis. Aku dah berzikir dah hari ni. Kau zikir apa? Tadi lepas semayang ni aku baca 33 subhanallah, alhamdulillah. Itu hanyalah sebahagian daripada zikir lepas semayang. Kita ada istighfar, astaghfirullah 100 kali, kita boleh selawat 100 kali. Kita ada lagi doa-doa yang boleh kita baca. Makan doa, minum doa, apa masuk tandas doa, apa saja. Doa pakai baju doa, itu semua adalah zikir. Hubungan kita dengan Allah SWT. Makin kita banyak berhubung dengan Allah, makin hati kita menjadi lembut. Yang ketiga ialah kita hendaklah memperbanyakkan melakukan ibadat nawafil, ibadat sunat. Dengan syarat kita dah buatlah fardu. Jangan kita tak buat fardu, kita duduk sibuk nak buat sunat pula. Semayang fardu kena buat. Tetapi semayang-semayang sunat kita tambah juga kalau sebelum ini kita tak buat, untuk melembutkan hati kita. Untuk melembutkan hati. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat duha, sunat isyraq, qiyamul lail, kita cuba buat. Saya pesan pada diri saya sendiri jugalah ni, cakap senang. Jadi kita kena buat. Majlis-majlis orang alim, majlis-majlis ilmu, kita kena hadiri, cuba hadiri. Jangan kita hadiri majlis-majlis yang melalaikan kerana dia makin mengeraskan hati kita. Dan seterusnya, kita kena baca Quran setiap hari. Ini juga antidot dia, vaksin dia.
Al-Quran itu merupakan zikir yang paling besar sekali. Jadi Quran pun dinamakan az-zikr. Allah SWT memberi nama az-zikr, maknanya Al-Quran itu zikir yang paling besar sekali. Lebih besar daripada segala-gala zikir yang kita terima, yang kita diijazahkan, ialah kita membaca zikir. Kita membaca Al-Quran sehari. Luangkan masa, bacakan sedikit, walaupun mungkin satu ain kita baca, insyaAllah. Kita cuba kuatkan diri kita. Saya pesan kepada diri saya jugalah, yang banyaklah lain ini. Dan yang seterusnya, kita banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Allah menyebut dalam Quran, falaula izja'ahum ba'suna tadarru'an walakin qasat qulubuhum. Kenapakah mereka ini setelah aku timpakan musibah ujian kepada mereka, tidak mereka ini tunduk dan berdoa kepadaku, meminta pertolongan dengan Allah. Alangkah mereka ini kerasnya hati mereka ini. Maknanya apabila Allah SWT uji kita, timpakan kita dengan musibah, sepatutnya kita tunduk, merayu, merendah diri kepada Allah. Orang yang Allah dah bagi ujian kepada dia, timpa kepada dia pelbagai musibah, datangkan COVID dan sebagainya, tetapi dia masih angkuh, maka orang ini ialah orang yang memiliki hati yang keras. Jadi kita kena kembali kepada Allah, minta keampunan Allah. Ya Allah, berdoa kepada Allah. Abutlah, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Sesungguhnya hati kami ini keras, ya Allah. Dan akhir sekali, banyak nak cerita, cuma masa dah terhad. Akhir sekali untuk melembutkan hati kita juga ialah zikrullah, zikrul maut. Ingatkan mati. Kasratul zikrul maut. Banyakkanlah mengingati mati. Kerana mengingati mati itu, dia boleh melembutkan hati kita. Ini musim COVID ni, hari-hari orang mati. 10 orang, 12 orang, 15 orang. Dulu kadang orang kata orang yang tua-tua, orang yang penyakit kritikal je mati. Sekarang dah tak kira dah. Tua pun mati, semua orang mati. Kita asyik terima panggilan je, orang ni kena, orang ni mati, orang ni mati. Satu hari nanti orang pula akan maklumkan kepada kawan-kawan sahabat kita, kita pula mati. Jadi ini adalah suatu yang boleh melembutkan hati kita. Jadi itulah, mungkin kalau ada lagi kita bicara lagi setakat itu dulu. Kalau ada soalan ke apa, kita bantu. InsyaAllah. Okey, doktor. Dan mungkin para pendengar juga ada yang memberikan pertanyaan juga, doktor. Bagaimana dengan hati yang keras ni? Adakah ada kaitan juga dengan pemakanan kita ke, doktor? Dan persekitaran kita mungkin melibatkan pergaulan. Mungkin sekejap lagi doktor akan bagi sedikit komen di situ. Iya. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Negeri Sembilan, 102.7 FM. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau KOMBAT di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku kecelakaan antibudaya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Assam Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03-6204-6389 atau 387. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fasa Luna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak dari Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Dan Doktor, mungkin boleh berikan sedikit respon Doktor. Ada yang bertanya berkaitan adakah dalam kita menjaga hati yang keras ini ada kaitan tak dengan pemakanan kita dan juga persekitaran kita? Ada kaitan ke dengan pergaulan kita dekat luar ni Doktor? Silakan Doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, kalau kita perhatikan, sekiranya antara salah satu yang disebut supaya hati tidak keras ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis orang saleh. Jadi kalau kita banyak menghadiri majlis-majlis maksiat, majlis-majlis yang berdosa, sudah pasti dia akan menjadi mengeraskan hati. Persekitaran yang berdosa, yang maksiat kepada Allah, dia akan menyumbang kepada kita, menjadikan kita hati kita keras, hati rohani kita keras dan jauh daripada ketaatan kepada Allah SWT. Begitu juga dengan pemakanan. Pemakanan yang pasti makan makanan yang halal. Makan makanan yang haram ini juga boleh mengeraskan hati, kerana dia adalah suatu bentuk dosa. Kita dah bicara tadi, hati yang berdosa dia adalah punca bagaimana kita perlakuan yang berdosa ataupun tindakan yang berdosa akan menjadikan titik hitam dalam hati. Bila titik hitam banyak, dia akan jadi, hati kita itu akan jadi keras. Jadi makan makanan yang berdosa, minum arak, makan makanan yang haram. Haram ini dia ada dua bentuk haram. Haram dari segi zat, kita tahu babi itu haram, arak itu haram. Tetapi haram dari segi sumbernya pun juga haram. Kita makan rasuah, kita makan dengan mencuri, buang orang, kita merompak. Rompak, dia tak ada haram nampak di segi kita rompak duit, bukan rompak apa kan. Jadi, tapi sumber itu haram. Sebab itu, saya ingat dulu arwah Ustaz Ismail Kamus, dia pernah cerita lah. Dia kata, kita heran, dia kata pencuri ni dia pergi curi ayam. Ayam tu dia pergi minta tu imam sembelih. Nak jadikan halal lah. Kan, ayam curi itu imam sembelih pun tetap ayam haram kan. Walaupun sembelih itu halal, halal lah, bolehlah makan. Tapi sumber yang diambil itu ayam, tak ayam curi. Kan, jadi itu tak kenalah di segi kefahaman konsep orang mencuri itu lah. Jadi kita kena faham, ada orang dia dia faham bahawasanya sumber yang haram itu dia boleh dibersihkan begitu. Ada orang digunakan duit di rasuah ni nak pergi umrah, dia hantar orang pergi umrah, kan, dia gunakan untuk sponsor, itu tak boleh. Itu sumber yang haram. Allah SWT menolak sumber-sumber yang haram ini. Jadi memakanan juga boleh menggaraskan hati dengan cara yang begitu, sekiranya sumber yang haram. Satu lagi, dari segi petua lah, saya tidak tahulah ada hadis ke tidak, saya wallahualam tak jumpa. Dari segi petua, kita juga tidak digalakkanlah untuk terlalu banyak makan macam daging gitu. Dia juga boleh menyumbang kepada membangkitkan nafsu kita. Dia boleh memanaskan kita punya diri kita. Dan kita tahulah diri kita ini antara nafsu, hawa nafsu dengan roh, roh akli ini dia akan sentiasa bertentangan. Sebab itu kita di bulan puasa, ni kita dah tak lama lagi ni, beberapa bulan lagi kita nak sampai bulan puasa, kita diminta untuk melepaskan semua nikmat. Kan? Kita tak makan, tak minum, hubungan yang halal pun tak boleh. Sebab apa? Sebab untuk kita kawal nafsu kita. Padahal halal makan kita, halal minum kita, halal hubungan suami isteri halal. Tetapi supaya kita punya nafsu boleh dikawal, supaya hati kita itu tidak menjadi terlampau seronok dengan keduniaan sehingga dia menjadi keras. Jadi kalau kita terlampau kuat sangat keseronokan duniawi, dia juga mampu mengeraskan hati. Jadi itu antara yang kita kena ambil perhatian lah. Sebab itu kita digalakkan berpuasa, digalakkan memperbanyakkan zikir, kerana ini semua ialah makanan bagi hati kita. Hati kita makanannya ialah zikir. Hati kita makanannya ialah ketaatan kepada Allah.
baca Quran, istighfar, selawat, semayang banyak-banyak. Itu ialah makanan bagi hati kita. Sekiranya kita melakukan itu semua, maka insya-Allah Allah akan jadikan hati kita hati yang lembut. Wallahualam. Masya-Allah. Kita kena jaga dari sudut pemakanan, sebab apa? Hati pun kena ada makanan juga kan, dengan apa yang kita lakukan setiap hari supaya ianya lebih lembutlah kan. Masya-Allah. Dia seperti makanan ya, Mona, kalau kita makan yang keras tak sedap kan. Makanan yang lembut sedap juga kan, masya-Allah. Okey. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor ni tinggal sedikit masa lagi untuk mungkin pesanan terakhir dan kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang saya boleh kongsikan pada hari ini ialah pertama, Allah SWT tidak memandang jasadiah kita. Walaupun kita ini Mr. Six Pack ke Ratu Cantik Dunia ke, di sisi Allah SWT dia tidak ada apa-apa pandangan nilai. Allah tak pandang langsung. Satu sen pun kita kata tak laku di sisi Allah SWT. Yang Allah pandangnya ialah hati kita. Yang Allah pandangnya ialah hati kita. Hati yang sihat sejahtera. Ini yang disebut dalam Quran. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang qalbun salim. Hati yang sihat sejahtera. Itu yang dia nak. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang sihat sejahtera? Hati yang tidak keras. Iaitu hati yang lembut. Yang lembut yang mengingati Allah SWT. Hati yang tidak berpenyakit. Hati yang tidak dikunci oleh Allah SWT. Khatamallahu ala qulubihim. Hati yang tidak di... yang tidak berkarat kerana dosa-dosa yang banyak, terlalu banyak sehingga berkarat hati itu. Dan macam-macamlah lagi penyakit hati-hati yang kita akan bincang pada sesi yang akan datang. Sebagai penutup, marilah kita mendengar firman Allah SWT. Allah menyebut, Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum bi zikrillah. Tidakkah lagi sampai... Tidakkah lagi sampai masanya bagi orang yang beriman itu hati mereka itu khusyuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah macam-macam dah hati kita ni, bilakah lagi masanya untuk hati kita ini menjadi hati yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang lembut mengingati, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah nak tunggu mati dulu baru kita nak menjadi hati yang lembut dan sihat sejahtera? Na'udzubillah. Kita harap sebelum kita kembali menemui Allah, Allah SWT akan melembutkan hati kita dan kita berusaha ke arah itu. InsyaAllah. Moga-moga bermanfaat pada hari ini. Wallahualam. Amin. InsyaAllah. Menjaga hati kita akan juga mencantikkan persekitaran kita juga. Ibadah akan cantik dan juga hubungan kita dengan sama manusia pun akan elok-elok juga. Tak ada busuk hati kan. Wangi hati dia. MasyaAllah. Itulah yang kita sentiasa berdoa. Ya muqallib al-qulub. Ratabit qulubun ala disqata'atik. InsyaAllah. Hati yang busuk ini ada simptom hati yang sakit. Syafiq. Ya, betul. Yang sakit, yang hati yang sakit, hati yang keras, itu adalah juga orang Melayu panggil hati busuk. Dalam istilah kita mungkin tak ada lah, kita tak jumpa hati busuk bahasa Arab. Tanya Mona lah, Mona orang Arab. InsyaAllah. Kan? Tapi hati itu ialah cerminan kepada hati yang berpenyakit, hati yang rosak. Ya, okey. Nasihat hati ni. Baik, insyaAllah. Seperti mana kita kena sadar badan, sadar hati pun kena. Ya, baik, insyaAllah. Baik, Doktor. Kita dah sampai di ujung pertemuan. Terima kasih banyak-banyak, Doktor, atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah, rezeki ada masa. Kita jumpa lagi, Doktor, untuk pertemuan yang akan datang. Buat Doktor, jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan di sana. Ya, dan hati-hati, insyaAllah, Doktor. Baik, sama-sama. Ya, jazakallah anakullah khair, Doktor. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM. Jangan lupa boleh tonton semula kalau ada yang terlepas dengar dan juga nak dengarkan kembali. Sila saja ke Facebook IKIM FM. Boleh sama-sama buat ulang kaji, dengarkan kembali rancangan Fas Aluna, Tanyalah Kami. Jangan lupa siaran kita di setiap hari Rabu petang jam 5 petang. Ya, dan para pendengar tu setia bersama kami di Senasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Satu lagi berapa bang? Okey kejap. Ah, ni harga dia. Murahnya bang. Ha, package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Wagi-wagi seh, Radio IKIM ke Somban 102.7 FM. Dongar ya. Jadi untuk menukar seseorang itu, saya rasa ia perlu ditukar daripada dalaman dia. Bila dalaman dia bertukar, maka luarannya akan menghasilkan perkara-perkara yang ada dalam dada dia, dalam minda dia, dalam semangat dia. Ini saya rasa yang perlu ada faktor cepat berpuas hati. Kata ini masalah kita. بنعمتك علي وأبو بك.
ciptakan aku dan aku hambamu. Mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Gizi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasangiziprihatin.org.